Yang bagus ya, kerja jangan yang baik-baik. Jangan bersyukur. Iya, harus bersyukur. Segala-galanya kan mesti bersyukur pada Allah. Biar pada sukses semua ya, biar pada pinter. Mudah-mudahan biar tercapai cita-citanya ya. Dan nurut sama orang tua ya, semuanya. Jangan ngabisin waktu melakukan hal yang nggak benar. Jangan salah memilih teman. Lebih banyak belajar. Lebih banyak menuntut ilmu agar apa yang dicita-citakannya terlaksana, tercapai, biar sukses. Ya, jaga pergaulan, biar supaya kerja yang benar. Jangan kayak nenek-nenek zaman dulu, ya ada yang nggak sekolah. Kalau yang nggak punya duit kan nggak sekolah. Pergunakan fasilitas yang diberikan orang tua dengan baik. Jangan disia-siakan, kesian orang tua nyari uang susah. Jadi diri sendiri. Jangan lupa olahraga, minum yang banyak biar sehat. Nggak usah banyak pacaran, langsung aja yang halal, iya. Jodoh nggak kemana, jangan ngabisin waktu bersedih-sedih. Berbanyak teman, berbanyak gaul, berbanyak prestasi. Tapi jangan salah gaul. Dan juga jangan lupa menabung, karena untuk hari tua kita. Uangnya jangan kebanyakan dipakai untuk poya-poya dan pakai narkoba. Berteman dengan banyak orang yang baik-baik. Jangan lupa tersenyum dan tertawa supaya hidup lebih mudah. Hidup cuma sebentar, bersyukur, nikmati hidup. Kerja keras boleh, jangan lupa sama keluarga. Meskipun sekarang musim canggih, tapi anak itu harus tetap menghormati orang tua yang kuno, kan? Orang tuanya dulu kan mesti begitu. Ya kalau mau cari jodoh ya, carilah yang baik dan yang sopan sama orang tua. Harus yang benar, harus yang punya pekerjaan, jangan pengangguran. Ya mudah-mudahan ku Allah diangkatin derajatnya ya. Sekolahnya sing jujur, sing benar, moga sing lulus kuliahnya. Ya, otaknya cerdas, dimakmurkeun rezekina ku Allah, biayana kuat ya. Kalau nenek-nenek mah udah enggak sekolah sih ya. Kita nyuruh sholat biar jangan lupa sama orang tua, biar ngerjain yang bagus-bagus yang disuruh Allah. Sing jarujur, sing bener, kak cepute ya. Ini kan nenek-nenek kan ini adilnya. Jangan kak dia ke nenek-nenek, masihan iya, masihan itu banyak. Alhamdulillah berkat ya Allah. Ketemu sama orang tua karena surga telapak kaki ibu. Nah akang teh aya dugi akang abi teh kawanti-wanti.